Bagaimana tahu bayi lelaki atau perempuan semasa hamil? Setiap kali anda mengandungi bayi, ia boleh menjadi masa yang sangat gembira dalam hidup anda. Terdapat banyak perancangan yang perlu dilakukan. Tetapi ia boleh jadi sukar dirancangkan sekiranya anda tidak mengetahui jantina bayi itu sama ada satu bayi lelaki atau perempuan. Itu sebabnya ramalan jantina bayi merupakan satu masalah yang besar. Terdapat banyak cara yang boleh anda lakukan untuk meramalkan seks bayi. Dan beberapa cara lebih tepat berbanding dengan yang lain. Cara-cara yang dipakai. Cara-cara tradisional yang masih digunakan sampai hari ini adalah ultrasound dan sonogram. Ini adalah cara terbaik untuk meramalkan seks bayi anda sebab keputusannya banyak tepat. Walau bagaimanapun, anda perlu tahu bahawa kadang-kadang keputusan yang diberikan dengan pakai cara-cara ini pun boleh jadi salah juga. 1. Ultrasound. Ramai ibu bapa memilih untuk mengetahui seks bayi mereka dengan pakai imbasan ultrasound anatomi selepas hamil lebih dari 20 minggu. 2. Synchronic Venous Sampling, CVVS. Salah satu ujian terawal yang pernah dicipta untuk menentukan jantina bayi adalah CVVS. Satu-satunya masalah yang terdapat pada cara ini apabila menggunakannya untuk buat ujian ramalan tentang jantina bayi ini ialah ia mungkin boleh menyebabkan keguguran. Tetapi ujian ini bukanlah 100% tepatnya. 3. Recell DNA Blood Tests. Cara ini juga boleh mendedahkan seks bayi anda pada peringkat awal hamil. Ujian DNA sel bebas seperti panorama berfungsi semasa kehamilan kerana darah anda membawa kesan DNA bayi anda. Anda memberikan sampel darah dan hantar ke makmal hospital. Dalam masa 7 hingga 10 hari anda boleh dapat keputusan. Tetapi mendedahkan jantina bukan matlamat utama untuk membuat ujian ini. Ia sebenarnya merupakan satu baris ujian pertama untuk Down syndrome dan lain-lain keadaan genetik warisan. Tanda-tanda anda mungkin mengandung seorang bayi perempuan. 1. Anda jadi seorang pelupa semasa hamil. Atas sebab-sebab yang tidak diketahui, beberapa penyelidikan menunjukkan bahawa wanita yang melahirkan anak perempuan cenderung untuk lupa sesuatu barang atau perkara. 2. Perubahan mood. Sesetengah orang berfikir bahawa estrogen yang dihasilkan oleh anak perempuan boleh menjejaskan humor ibu yang boleh menyebabkan perubahan mood. Walau bagaimanapun, kajian saintifik tidak dapat bukti sama ada ia adalah benar atau tidak. 3. Tambah berat pada pertengahan tempoh hamil. Sekiranya seorang wanita menjadi gemuk dan berat badan tambah dengan banyak pada pertengahan tempoh seperti pada bulan 5-6 semasa mengandung. Ini mungkin adalah satu tanda bahawa anda mengandungi bayi perempuan. 4. Kecenderungan untuk pengambilan gula. Wanita sering mengalami keinginan baru semasa hamil. Jika seorang wanita tiba-tiba selalu nak makan gula semasa mengandung, ini bermakna kandungan dalam perutnya mungkin adalah seorang bayi perempuan. Tanda-tanda anda mungkin mengandung seorang bayi lelaki. 1. Kadar denyutan bayi lebih perlahan daripada 140 denyutan seminit. Ujian seks bayi menunjukkan bahawa jika jantung mengepam lebih cepat daripada 140 denyutan seminit, anda mungkin akan dapat bayi perempuan. Tapi ujian ini pun tiada bukti yang ketara juga. 2. Payudara kanan anda lebih besar daripada kiri. Semasa kehamilan, payudara anda cenderung menjadi lebih besar kerana mereka menyediakan bekalan susu ibu dan menyumbangkan pemakanan kepada bayi baru lahir. Apabila anda mengandungi bayi lelaki, payudara kanan anda menjadi lebih besar berbanding dengan sebelah kiri. 3. Warna urin. Ia juga dipercayai bahawa kehamilan boleh menyebabkan perubahan dalam warna urin.
dan perubahan dalam penampilan ini boleh menunjukkan sama ada anda mengandungi bayi lelaki atau perempuan dengan awal dalam kehamilan. 4. Kulit jadi lebih cerah. Seorang bayi lelaki boleh menjadikan kulit ibunya kelihatan lebih cerah dan bersinar. Mungkin hanya dengan beberapa jerawat yang akan wujud di tepi muka.